Hey guys, pada video kali ini, saya akan berbagi video satu jenis jebakan babi hutan, yang biasa disebut jerat langgar atau jebakan langgar. Jebakan ini biasanya digunakan untuk menjebak binatang-binatang bersaiz besar seperti babi hutan, rusa, kijang, dan lain-lain sebagainya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jebakan ini juga tidak terlalu rumit, yaitu menggunakan tali jebakan, paku, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bentuknya jebakan langgar yang telah siap dipasang ya guys. Jebakan langgar ini perlu dipasang di kawasan laluan yang sering dilalui oleh target jerat tersebut. Salah satu kelebihan jebakan ini adalah tidak memerlukan umpan. Pastikan untuk menutup keseluruhan jebakan menggunakan daun-daun kering setelah jebakan siap dipasang ya guys. Oh ya guys, video ini bukan saya pembuatnya. Pemilik asli video ini boleh Anda kunjungi di laman TikTok yang bernama Selfiesvi. Jangan lupa di follow ya guys. Nah, ini hasil dari jebakan langgar guys. Jebakan langgar yang telah dipasang telah berhasil mendapatkan tangkapan seekor babi hutan yang agresif guys. Oke guys, sampai di sini saja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih karena menonton video ini.